teman-teman, jadi sekarang aku udah sampai di rumah. Nah, sekarang saatnya kita unboxing belanjaan tadi yang udah aku beli. Nah, yang pertama aku beli jam dinding ya teman-teman. Akhirnya aku pilih yang ini, yang warnanya pink dan kombinasi gold gitu. Jadi ini cantik banget. Kenapa aku pilih ini? Karena dia tuh tulisannya kelihatan ya bun. Jadi kalau misalnya jauh, tetap angkanya itu kelihatan. Dan jarumnya juga kelihatan. Soalnya pengalaman aku itu pernah punya jam yang angkanya itu senada gitu sama warna jamnya, jadi nggak kelihatan gitu dari jauh. Nah, ini harganya sekitar 90.000 ya bun. Ini detail bagian belakangnya, ada untuk cantelannya dan untuk naro baterainya. Ini tadi udah dibuka karena dicoba dulu ya untuk baterainya. Jadi ini dapat garansi seminggu. Kalau seminggu udah rusak bisa diganti sama yang baru nih bun. Cantik banget ya detail pink sama goldnya. Lanjut, akhirnya aku pilih tempat sampah yang model ini. Ini katanya tempat sampah Korea nih bun, aku juga baru tahu ya. Jadi tutupnya itu kebuka gitu. Kenapa aku pilih yang kebuka? Karena sampahnya juga aku taruh di tempat terbuka, jadi nggak di dalam ruangan. Menurut aku nggak masalah sih kalau sampahnya terbuka gini. Kenapa nggak pakai kresek aja? Menurut aku kalau pakai kresek aja tuh gimana ya, kurang rapi aja sih, dan kadang juga bocor-bocor ya bun kalau ada yang basah gitu. Jadi aku memutuskan untuk pakai tempat sampah. Dan kenapa aku pilih ini juga, karena ini harganya tuh menurut aku murah, cuma 50.000 aja dibanding yang ada tutupnya tadi. Kalau yang ada tutupnya tadi itu sekitar 90.000. nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, barang selanjutnya yang aku beli yaitu gantungan kunci. Akhirnya aku pilih yang ini. Ini juga harganya murah, sekitar 10 ribuan aja gitu. Tapi ini nempelinnya pakai double tip gitu ya. Di dalamnya ini udah termasuk double tipnya. Nah, ini bentuknya simple gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini dia keranjang yang aku beli tadi, harganya 13.500-an. Dan ini keranjangnya besar ya teman-teman. BTW ini tuh mereknya Green Leaf. Jadi mungkin ini di Shopee juga ada. Ini untuk detailsnya aku pilih yang warna pink. Dan adanya pink tua, jadi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nah, kalau keranjang kayak gini tuh pasti kepake banget ya teman-teman, buat pakai buat wadah kayak bahan makanan atau mainan anak-anak juga bisa. Apalagi ini tempatnya besar, jadi worth it lah ya bun.